Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin khatamin nabi Muhammadin ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sallam wa sallam amma ba'd. Saya Dedi Sutawijaya. Iya, datang saha? Anjas. Kang Anjas. Sanes Kang Anjas anu pemadam kebakaran teh di Gang Burangrang sanesnya. Sanes. Lah ieu Upin. Upin kala eta. Amsal orang mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Hah? Temanggung. Lah itu sama ini Jawa Tengah juga. Gua di mana? Bumiayu. Kalau itu Dian. Orang mana? Oh, Bandung paling mana? Margasi. Tah, eta orang Margasi. Lamun cek urang mah deket Margalong. Margalong. Melong. Melong Asih. Tah, eta tembusnya. Bisa cicira. Nya, badai ke Cimahi. Oh, Raja Awal biasa. Kan, hese itu cuman tuh muter uni. Tah, bisa lewat Cigondewa atau Sumbersari. Tah, akang hiji deui eta namina saha, Kang? Namanya? Jamal aslinya, saking mundi. Hah? Oh, Jawa Tengah, Rek. Datang tuh kendaraan yang mereka gunakan. Mantap sudah. Ketika berbicara dahulu ada namanya sepeda yang dari besi tahun 1817 dari Jerman namanya Ontel. Nah, ini kan ada 274 orang pemuda kala itu berkeliling dengan cara itu. Di antaranya Budi itu. Anting itu berbulu, cuman beliau bakatnya disebut ke pemuda. Jadi terlahir nanti super pemuda. Ya. Dan setelah itu beliau rantingkan lagi. Jadi ranting itu maksudnya kelurahan. Kecamatan kalau dulu masih wilayah. Itu pun beliau. Kalimat geng tidak tepat kan? Tapi grup. Konotasi geng biasanya kurangan, playboy, melawan aparatur, aturan. Kalau sudah bicara grup berarti ada kelompok. Kalimat minoritas atau mayoritas ya tergantung daripada kita akan mengembangkan di sini. Sekarang saya tanya kan kalau minoritas kan sedikit lah. Sedikit sekali orang mencintai lingkungan dengan cara berkendara. Ada teman saya sampai ke Aceh keliling itu dengan sepeda atau mungkin motor tua. Cinta. Artinya di situ ada hobi, profesi dan kewajiban. Bicara profesinya apa nih, Kang? Freelancer. Freelancer berarti bisa apapun di sini ya. Kalau Akang ini? Ngelas. Ngelas kalau ini? Ngelas. Ngelas itu? Sama ya. Jadi kalau freelancer ya. Jadi kalau misalnya orang hobinya membersihkan anak-anak terminal 5 perlu dengan serabut. Serabut kelapa, serbuk, atau sapu injuk juga serabut. Jadi tidak ada yang sia-sia ya. Lagi mau berusaha. Terus Kak, ini masalah lingkungan nih Kak. Dengan adanya ini kan banyak juga suara-suara yang sumbang ya. Jalan-jalan mengganggu lalu lintas. Kemudian kalau lagi yang macet atau mogok berhari-hari kita nyebar di situ. Tapi tidak pernah melihat dari ruang-ruang yang disebut kepositifan. Mereka kadang-kadang ngatur lampu merah atau yang macet dibantu atau yang mogok sekalipun didorong. Setelah itu maju, asapnya doang kena muka. Walasalam walakiram, tanpa ada salam, tanpa ada bahasa langsung jalan aja karena yang mobil sudah jalan kan. Yang tinggal ke asapan bilang, "Ya, gue udah capek-capek dorong." Tapi dalam hal ini ikatan motor memang benar terlihat dari apa ya? Kesulitan dia di soalnya hatinya, kedekatan dia terhadap semua. Tidak ada pabrik di dalam hal. Kita melihat kadang-kadang dari sosok dari konotasi besar. Tapi tidak pernah lihat bahwa di sini mereka sangat apa ya, saling menjaga toleransi. Di antaranya gambar-gambar ataupun lambang sang saka merah putih di atas kendaraan ini langsung. Berkibar kan ini mana? Nah, kemudian Kak, setelah konotasi itu agak sedikit kata miring yaitu dengan kalimat kurang elok dalam arti cara pandang masing-masing seseorang tentang geng. Kita kembalikan kepada vokalnya adalah grup. Nah, sekarang kalau kakak punya apa ya kemungkinan kedepannya ada kesempatan untuk merubah image dari kelompok motor, kelompok sepeda ini menjadi seperti dahulu kembali. Nah, kita katakan tadi orang-orang yang sudah mempunyai jiwa nasional ini, Budi Utomo, Pak Utomo dan sebagainya. Ya, pengembangan apa yang kira-kira ada di benak kakak-kakak ini? Kira-kira, kita lanjut. Kami kan keliling ini kan silaturahmi ke tiap-tiap pulau ini, cari saudara, bertemu teman-teman baru, pengalaman baru. Itu yang dijunjung persaudaraan. Biar kita beda suku, ras, agama. Indonesia. Nah, ini kakak. Itu kakak. Kayaknya beliau nih agamis sih kuat banget deh. Kata ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Indonesia, persatuan Indonesia kuat. Kayaknya kan gak ada seperti itu ya. Kalimat butir-butir Pancasila. Gimana kak? Nah itu. Kata beliau itu jelas. Perbedaan bukan arti sengketa. Tapi perbedaan itu membuktikan adanya persatuan kita.
kemenangan bukan sekedar menang. Saya di Gustawi Yaya dan rekan-rekan ini grup kelompok yang Vespa dan juga banyak nih para musisi-musisi yang hobi. Salam kemenangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.